Bolehkah membeli kulit hewan kurban kita sendiri? Karena kita punya usaha jual beli kulit hewan. Ya ini bagaimana dulu bentuknya? Jadi saya misalnya berkurban ya, terus ada kulitnya, saya kasih ke tetangga saya, ini kulitnya. Tetangga saya ini pergi jual ke saya lagi. Ya. Boleh saya beli? Jawabannya boleh saja. Sebab ini sudah pindah milik kan begitu, sudah menjadi milik dia. Dia mau jual ke saya, ke orang lain ya sama saya. Dia jual ke saya sebagai pedagang saya beli. Ya, akhirnya enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia berkurban, wah ini kulit. Saya simpan aja, nanti uangnya saya kasih si fulan. Nah ini enggak boleh ya. Kulit itu kasih si fulan dulu. Si fulan mau jual ke dia, itu urusan dia. Si fulan mau jual, mau dia pakai, mau dia hadiahkan ke orang, itu urusan dia. Kita sudah beri ke dia, itu hadiah atau sedekah untuknya.